Hello guys, petang ni kita nak masak sejenis kulat guys, kulat kerup ataupun kulat lepiak guys. Okay, kita masak dia goreng sup. Okay, campur dengan ini guys, ini daun mentimun Cina, daun mentimun guys. Okay, dan campur juga dengan ini guys, ini anak jagung guys. Okay, jom kita tengok. Okay guys, ini anak jagung guys, kita campur dengan anak jagung nanti guys. Okay, anak jagung guys. Okay guys, ini dia kulat itu tadi guys. Okay, tak sempat untuk dari awal tadi guys. Ini dia. Kulat lepiak. Garam dulu. Sekarang kita campur dia garam guys. Tambahkan garam dan juga ajinomoto. Mak buka kena saja sih. Itu dia guys. Kulat lepiak. Kulat kerup. Masukkan air guys, sebelum kita masukkan daun mentimun. Okay, dan kita masukkan guys daun timun. Pas air dia mendidih, kita masukkan daun timun guys. Kita biarkan dulu guys mendidih. Hampir masak lah guys. Sudah masak guys. Okay, sedia untuk dihidangkan. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton resepi yang tak seberapa ini. Alright.